Ganggu itu dia tempatnya di belakang, di teras belakang. Kenapa sering jayang ngetok-ngetok pintu? Karena saya suka wanita, mengintip wanita mandi. Mereka berdua bakal ngerasain yang ada di. Allah, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi, nyemotari dan juga motivasi. Nah, ini ruangan kerja di kantor aku. Oh, lagi bayangin lampu. Ada Aya. Phil, kemarin digangguin apa pas nginep? Aku, Abi sama Ica lagi nginep di sini kan. Terus tiba-tiba lagi kita lagi ngerjain di sini nih. Oh, di sini ya. Terus di sini terus tiba-tiba tuh ada suara ketok-ketok gitu ya. Ketok dari itu tuh cepat maksudnya. Gitu-gitu. Jadi kita pikir kan orang kan depan tetangga atau siapa, ternyata nggak ada. Jadi pas kita ngecek belakang dan itu tuh pintu agak kebuka gitu loh, kamar mandi. PO. Waduh, lagi pada makan. Isla, lu pernah nginep sini ganggu nggak? Pernah, nggak, alhamdulillah. Ah, takut setannya malu? Iyalah, gajah setan. Oke. Nah, jadi sekarang kita kebetulan dapat tamu nih guys. Terus kita tuh mau tahu siapa yang gangguin, karena aku juga pernah. Jadi aku sama Ica sama Abi ya itu ya. Terus sama Vila juga kan lagi di situ. Terus itu udah malam gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku memang mau dijemput sama papaku karena aku enggak bawa mobil. Nah, papaku tuh udah jalan. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada bunyi ini. Kayak gini. Nah, semuanya denger tuh. Semuanya denger. Terus aku langsung dengan santainya di itu bilang, "Tenang, itu bapak gue." Udah dong, gue dengan PD ke sini, ke depan sini. Ke pintu utama sini. Kosong anjir, gak ada orang. Terus ternyata itu kayak beda gitu. Gua sama siapa dengernya di sebelah sini. Dua orang lagi tuh dengernya sebelah sini. Nah, jadi mungkin di sini tuh ada sering yang iseng. Nah, kebetulan kita ada tamu nih, guys. Jadi aku tuh pengen tahu sebenarnya tuh siapa sih yang isengin. Nah, ada Mas Iqbal sini. Wey! Datang kita paksa konten aja. Mas, kita sering diganggu nih, Mak. Enggak. Jadi di sini yang sering ganggu, di sini ada dua ya, di sini ya. Yang kuat. Maksudnya yang ganggu satu, cuman di sini ada dua makhluk lah. Satu nenek-nenek wujudnya, sosoknya. Itu di mana Mas? Itu dia seringnya di sini ya. Jadi seringnya diri di sini. Oh, ini ruang kerja PO nih. Ya di sini. Oh. Tapi dia nggak apa-apa, dia nggak ganggu. Dia cenderungnya lebih positif lah ya, di sini lebih baik. Nah, kalau yang ganggu itu, dia tempatnya di belakang, di teras belakang. Soalnya kita jarang ke teras sih, Mas. Belum dipakai gitu. Ini, kan saya kesini tadi ya. Saya lihat kamar mandi gelap, selalu dimatiin. Itu sebenarnya nggak boleh. Tuh, Ca. Udah dua kali kan udah dibilangin. Nggak boleh. Terus yang di belakang, diterangin kalau bisa. Itu aja. Udah coba kita interaksi sama Ada Mas Muslim! Ya ampun, Mas Muslim. Apa kabar? Baik. Jadi kalau kalian dimusnahkan office tour nih, ruangan buka praktek di sini nih. Tuh. Ini tadi dia. Saya selesai sholat, saya lagi duduk di situ, tiba-tiba dia masuk. Lari. Masuk ke dalam sini. Si Om itu masuk sini? Iya, tadi sosok yang hitam itu tadi. Itu sosok genderuwo ya. Masuk ke ruangan aku. Sekarang ada enggak? Dia ngumpet nih. Dia ngumpet makanya kita mendingan pancing ke belakang aja. Belakang aja. Ya. Yuk. Bel, lampu bel. Nah, ini belakang tuh emang belum dipakai, guys, karena gua enggak tahu pakai buat apa. Ada kucingnya mana? Oh, ya. Itu dia. Nah, ini. Iya, seringnya di kamar mandi ya. Seringnya di kamar mandi. Sama di sini. Nih. Di sini ya? Iya, iya. Seringnya dia. Oh, jadi sama tuh sama yang sering ngomong. Kebetulan kan di sini banyaknya perempuan ya. Iya. Dia suka. Wah. Abel, selamat. Tadi pas sendiri sempat kesini, kita mainan lampu. Sini ada kayak mainin plastik, tapi kita lihat nggak ada plastiknya.
Oh. Waktu itu kayak ada yang dari atas turun. Turun debuk gitu. Oh. Terus langsung hilang. Terus yang jangan enggak ada. Enggak ada. Jadi yang laki dong. Enggak ada, lemes. Iya kan? Enggak ngelihatnya enggak langsung stun wujud gitu kok. Iya. Enggak bisa tidur. Paling nanti lihat kayak siluet bayangan kayak gitu dulu. Serius? tapi enggak, maksudnya enggak dalam bentuk plak gitu kan? Ya enggak. Paling enggak. Cuma merasakan. Ngerasain, pokoknya lebih peka aja. Terus lewat-lewat gitu. Biar tahu bedanya kayak apa. Hah? Penasaran sih gue. Tapi gitu. Ya tapi bisa ditutup lagi kan? Dibuka. Ya, itu mau tutup ntar aja. Lu gitu. Kalau kita belum puas jangan ditutup. Dibuka. Ayo. Berarti kan? Ayo Bel, lu coba masuk aja di sini, Bel. Abel tuh tapi diam-diam dia ini loh tertarik. Penasaran coba dikit ya. Sih di hatinya. Tapi enggak. Pokoknya enggak langsung gitu kan. Enggak dia enggak. Ini aja, istilah aja kan, istilah jarang kesini. Tahu lu kesini. Emang enggak nih? Oh, Bel, lu di sini. Eh, Bel. Bel, 1.000. Enggak, ini istilah. Buruan. Ada duit, ayo. Emang enggak salah. Ceceng lagi lah. Istilah jadi mau ya. Gua udah punya duit. Oke, ini Mas, katanya ini mau interaksi. Ya udah. Mereka berdua bakal ngerasain yang ada di situ. Siapa? Siapa? Pemanasan dulu boleh enggak? Pemanasan aja. Hah? Nanti kan masing-masing kan lu pasti punya pendapat kan apa yang lu rasain berdua di situ. Ya. Udah ntar ngomong aja. Oke. Lu ngeliat apa? Ya udah. Kalau enggak kuat tambahin tangan. Enggak usah. Ketawa. Enggak dibukain lagi. Siap, Bel? Udah ya. Siap, kita baru pulang. Kita pemanasan dulu, Mel. Gua. Hah? Duduk apa? Merem. Lu fokus berdua. Enggak bisa fokus lagi, enggak bisa fokus. Enggak, gini aja. Pokoknya intinya lu merem ya. Lu merem, pokoknya lu fokusin aja. Lu tenang, relax. Oke. Okay. Jangan gini dah duduknya kalau terserah dah lu gimana dah mau rebahan juga. Eh buat tidur bang. Eko, ayo. Mau saya serius ya. Oke guys, jadi kita akan ninggalin Isla sama Abel di sini dan dia akan bereksperimen rasanya tuh gimana? Kalau berdua, mah nggak takut kali? Kita kan jiwanya main trip, main adventure. Oh, main trip, main money. Oke guys, ini kita akan meninggalkan Isla ya. Kita akan meninggalkan Isla dan Abel, ya kan? Ini lampu dalam udah gelap semua, tapi gue akan kontrol dari sana. Seru banget, anjir gue nggak bohong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa ada kejam ini? Kejamnya dunia ini. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Bel, kilat, kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gede banget, ya Allah. Gede banget, ya Allah. Ya Allah. Berat, Bel. Dia berat, loh. Serius, ayatku berat. Sama, Bel. Oh, ada hujan lagi. Kenapa, Bel? Berat, leher gue. Berat banget. Enggak dari tadi. Gelap. Gak ada gitu. Aduh. Hai. Lu ngapain? Lu jangan main-main. Jangan bercanda. Sumpah lu bercanda bukan. Jangan gitu, lu mah. Udah ah, jangan main-mainan. Aduh. Lu apa? Enggak, tadi kilat kaget.
Ya sudah, bangun. Aduh, apaan bakalnya? Jir. Nisem. Udah. Jam dulu aja ketambut gua. Bersila akhirnya. Ayo kita harus bersila. Jangan lari. Iya. Pokoknya jangan lari. Di sini Abel udah. Hah? Abel udahan. Nanti gantian. Gantian. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ditinggal sendiri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah alazim. Salatullah salam. Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Al-Azim Habibillah. Ini lebih takut.
kok takut kalau sendiri ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sumpah, takut. Nggak ada teman. Abel. Boleh udah nggak? Udahan dong. Allah. Gimis lagi. Muhammad tuh jatuh. Udah capek, capek. Bener dah. Udah ya, Mas. Cabut ah. Mas. Udahan. Ya Allah, dikuncinya. Mas. Kabur. Udah. Lebih takut sendiri. Kayak gimana tadi? Apa? Pas sendiri. Enggak sih, ada yang giniin juga. Ada yang meluk juga. Kagak, enggak dipeluk. Kalau tadi kalau bisa. Kalau cowok. Takut sendiri. Cowok loh itu di situ. Kayak gimana sih? Kayak jelek. Kayak bau, enggak bau. Udah, bayangannya itu serem banget. Bayangannya nutup gitu. Nutup gimana? Ya Bel ya, yang kayak seng gitu tuh. Tak kebuka. Dan yang ke atas. Apaan sih ini? Kayak jendela kan itu kan ada. Iya, itu kan bolong-bolong. Bolong-bolong. Tutup buka. Nah, itu bukan itu buka dan pas lagi ketutup. Yang tadi yang saya lihat itu, bayangan itu lewat. Nengok lagi ke arah ke kamar mandi. Dari kamar mandi ada yang lewat putih-putih keluar dari kamar mandi. Yeah. Tapi bentuknya itu kayak apa ya, kayak yang remaja gitu kak. Jadi enggak dari luar. Jadi enggak apa maksudnya, gua gede badannya jadi kayak remaja gitu, kayak kak Ite yang tadi dijelasin. Kamu yang suka iseng di sini ya? Kenapa? Kenapa? Ngapain kalian pada datang? Kamu di sini ngapain? Siapa kamu? Kenapa sering jayang ngetok-ngetok pintu? Karena saya suka wanita. Mau ngapain? Panas. Ya udah makanya kan, udah diem bro, diem. Kamu dari mana? Salam. Kok bisa kesini? Dibuang saya. Siapa yang buang? Aktivitas kamu ngapain aja di sini sehari-hari? Mengintip wanita mandi sedang tidur. Gak saya boleh. Ciumi. Gak boleh. Siapa emang kamu? Kamu saya pindahin aja ya, saya buang aja ya. Masukin botol. Mana botol tadi? Ini apa masukin botol? Enggak apa-apa. Ntar saya buang. Ya itu bahaya enggak? Buat kitanya. Enggak apa-apa.
musik lo. Ya paling energi kalian kesedot. Kamu saya buang aja ya, masukin di sini ya. Mau enggak? Ya kamu lagi kan iseng gangguin orang. Jail. Sampai berani-berani ngintip lagi. Itu kesukaan saya. Mata kamu berarti saya tutup. Sekarang kamu buta. Kenapa mengamuk? Lawan. Nih, lawan saya. Berani gak? Sini. Kok diem? Kok diem? Selama kamu selalu atau masih mengintip perempuan, mata kamu gak boleh bisa kebuka. Dia doang yang ganggu di sini. Ini ngintip. Bosan banget ini kok masih di sini. Kita untuk merekam semua yang mana tadi yang mandi. Tanya mana tadi? Tadi pagi kok mandi nih. Keramas lagi. Enggak tadi diintipin dong. Tadi diintipin tadi lu ya? Kejem bener. Ya suka tidur, suka tidur sini. Ya ubah gue. Ya gue kemarin kita guys. Setiga. Jadi sekarang kita netralisir tempatnya ya, apa rumah ini supaya nggak ada gangguan lagi, mudah-mudahan yang positif lagi ya di sini ya. Amin. Negatif lagi. Nah selama ini memang biang keladinya dia nih ya apa satu di sini banyak perempuan, memang dia paling suka sama perempuan. Ntar ada yang datang lagi nggak mas yang lain-lain? Kalau nggak, ntar kita pagar. Kita pagar biar nggak ada yang bisa masuk. Ini ntar bawa pulang ya mas ya? Jangan terus ini. Ntar ada tamu yang tiba-tiba masuk, dia buka itu kebuka lagi. Ayo, kalau dia maksa keluar, dibuka lagi, dia binasa. Gak bisa. Bukan kayak tipe Jimmy Aladin. Buka set, mau minta apa? Oh enggak. Enggak lah. Punya satu pemilihan. Enggak. Ya udah, sekarang kita netralisir semuanya di sini, yang negatif-negatif kita buang, terus kita pagar. Udah dipanggil juga, insya Allah nanti gak ada yang bisa masuk lagi sini. Amin. Udah tuh bawa pulang mas. Penting satu, biasain kita mau tidur, mau makan, dalam kegiatan apapun kita mulai kerja, biasain baca doa. Apalagi terutama masuk kamar mandi ya. Oh, dengar tuh yang masuk kamar mandi berdoa dulu. Nah ini kamar mandi, jangan pernah dimatiin lampunya, tuh. Jangan pernah gelap. Jangan dimatiin lampunya. Ntar gudangan itu gelap, kasih lampunya. Ada sih lampunya, cuman gak nyala aja. Kuncinya aja gak tahu di mana. Ya udah nanti, gak apa-apa udah. Yang penting kan udah dinetralisir semua. Nanti dinyalain aja. Pokoknya tempat yang gak biasa kita jamah, jangan sampai tempat itu gelap. Harus terang ya? Terangin aja, karena dia gak suka dengan sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya, dan nonton video lainnya di sini.